Kumis dan brewok Verrell Bramastra dicukur Natasha Wilona hingga klimis. Berita seleb terkini Verrell Bramastra wajahnya bersih setelah dicukur oleh mantan kekasihnya, Natasha Wilona. Meski sekarang keduanya hanya teman, namun Natasha Wilona tetap beri perhatian kepada Verrell Bramastra. Bahkan Natasha Wilona masih peduli dengan wajah Verrell Bramastra dengan mencukur kumis dan brewok yang ada di sana. Momen tersebut terekam dalam Instagram Stories yang diunggah Verrell Bramastra melalui Instagram pribadinya @bramastraverrell, Selasa, tanggal 21 Februari tahun 2023. Dari postingan tersebut, Verrell Bramastra rebahan di kursi sofa sementara Natasha Wilona mencukur brewok sang mantan. Natasha Wilona mencukur abis brewok dan kumis di wajah Verrell Bramastra menggunakan alat cukur elektrik. Dengan penuh kehati-hatian, Natasha Wilona mencukur secara perlahan dimulai dari dagu kemudian ke area kumis. Akhirnya bersih tu muka @bramastraverrell @natashawilona12, tulis pemilik akun Instagram @jordanvicen. Dari unggahan tersebut keduanya memang masih akrab dan tetap bersama meski sudah putus. Sebelum itu ada juga video dugem diduga Verrell Bramastra dan Natasha Wilona. Video mesra Verrell Bramastra dan Natasha Wilona menyeruak kala kasus KDRT Vena Melinda dan Ferry Irawan bergulir. Verrell Bramastra juga tampak memeluk Natasha Wilona dari belakang. Nah, pertemuan Verrell Bramastra dengan Natasha Wilona dibagikan melalui Instagram pribadi putra Vena Melinda itu.